Hai, halo, balik lagi di YouTube channel saya, Putri Ayu Narsasi. Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review parfum dari Marc Jacobs Décadence. Jadi, parfum ini adalah parfum dari Marc Jacobs Décadence yang so décadent. Parfum ini berisi 100 ml ya guys, dimana parfum ini adalah parfum EDT atau the toilet. Jika kita membeli produk parfum yang original, maka di boxnya biasanya ada tertulis BPOM, kemudian nomor register di bawah parfumnya dengan di botol parfumnya akan sama, dan juga ada nama perusahaan distributornya ya guys. Sekarang kita mulai untuk membuka boxnya ya. Kira-kira seperti apa bentuk botolnya dan juga aroma parfum ini ya. Oke, untuk aroma parfum ini, top notes-nya ada pear, blackcurrant, dan ivy. Sedangkan middle note-nya ada jasmine, magnolia, dan lily. Jadi, setelah kita buka box-nya, ada box lagi di dalam yang berwarna hitam ya. Di mana di dalamnya ada sebuah benda yang dibungkus oleh kertas hitam. Ternyata ini adalah tutup dari botol parfumnya, guys. Seperti apa ya, kira-kira? Nah, untuk aroma yang lainnya, base note-nya ada white amber, raspberry, dan cashmere wood. Nah, jadi seperti ini ya bentuk tutup botol parfum Marc Jacobs Décadence ini. Ini lumayan berat ya guys, karena ada rantainya dan motifnya seperti kulit ular. Yang selanjutnya kita ambil ya botol parfumnya. Oh, seperti ini guys botolnya. Jika sudah dijadikan satu antara botol dan tutup botolnya, jadi seperti ini guys bentuknya. Cantik ya, seperti tas pesta. Tapi sayangnya botol parfum ini lumayan berat ya guys, dan kurang recommended kalau dipakai untuk bepergian keluar kota. Oke, sekian dulu review dan unboxing produk dari Marc Jacobs Décadence ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Bye!